Sebelum ngelanjutin videonya, pastikan kalian sudah ngeklik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk dukungan channel ini biar gua makin semangat lagi buat videonya. Oke, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Linar Genji. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya game GTA 5 modnya, teman. Nah, kali ini gua lagi memakai karakternya Boboy Supra nih, teman-teman. Dan sekarang ini Boboy Supra terus Boboy yang lain, akhirnya kita ini berhasil menangkap ini, teman-teman, tuh Boboy gempa yang palsu. Waduh, dia berani-beraninya nih niruin Boboy gempa. Eh, Boy Supra, aku ini gak niruin Boboy gempa. Aku ini Boboy gempa yang asli. Udah deh, jangan berbohong lagi. Ngaku aja kalau kamu itu Boboy gempa yang palsu. Kita sudah tahu kok kalau yang ini tuh Boboy gempa yang asli. Ya kan, Boboy gempa? Iya benar, aku Boboy gempa yang asli. Buktinya aku diselamatin sama Boboy yang lain. Ya tuh, aku juga ikut nyelamatin dia dari markasnya Boboy kuasa jahat. Iya benar tuh, buktinya Boy itu magnet ikut nyelamatin Boboy gempa tuh di markasnya Boboy kuasa jahat. Eh, yang kalian selamatin itu aslinya manusia barbar, anak buahnya Boboy kuasa jahat. Kalian semuanya harus percaya sama aku. Ah, kita nggak percaya. Ya kan, Boboy Topan, terus Boboy yang lain. Ya benar, kita nggak percaya sama kamu. Soalnya kamu itu Boboy yang palsu. Enggak, kalian harus percaya sama aku kalau aku ini Boboy Kupa yang asli. Udah, jangan berbohong lagi, ngaku aja. Lihat tuh, Boboy Rimba dan juga Boboy Duri, mereka berdua pingsan gara-gara kamu. Iya benar tuh, lihat nih teman-teman. Ini ada Boboy Rimba, terus sama Boboy ini, Duri. Mereka berdua ini pingsan gara-gara diserang sama itu tuh Boboy gempa yang palsu nih, yang sekarang ini lagi dipegangin sama Boboy Solar. Eh, Boboy Solar tuh megangin Boboy gempa yang palsunya yang erat supaya dia tuh nggak bisa kabur. Tapi itu kan aku nggak sengaja mukul mereka berdua. Waduh teman-teman, katanya itu Boboy gempa yang palsu ini nggak sengaja nih mukul Boboy Rimba dan juga Boboy Duri. Eh, kalau kamu gak sengaja mukul Boboy Duri dan juga Boboy Rimba, mana mungkin mereka berdua itu sampai pingsan. Sepertinya kamu kesini itu punya rencana deh menyakitin semua para Boboy yang ada di sini. Ya benar tuh, apa yang dikatakan sama Boboy Magnet. Sepertinya kamu ini punya rencana deh untuk nyakitin kita. Enggak, aku gak punya rencana nyakitin kalian semuanya. Malahan aku kesini itu menyelamatin kalian dari Boboy gempa yang palsu ini. Bohong. Kalian semuanya jangan percaya sama omongan dia. Buktinya mereka berdua pingsan tuh gara-gara Boboy gempa yang itu. Iya, tenang kau Boboy gempa. Kita gak bakalan percaya tuh sama Boboy gempa yang palsu itu. Waduh, ini gimana nih cara ngejelasin ke mereka semuanya? Mereka sudah percaya sama Boboy gempa yang palsu itu. Eh, Boboy Supra, mending sekarang ini kita bawa dia ke kantor polisi. Takutnya nanti dia kabur. Oh, iya siap Boboy Magnet. Aku bakalan bawa dia ke kantor polisi. Oh ya, kita juga harus bawa Boboy ini Rimba dan juga Boboy Duri yang pingsan ini ke rumah sakit nih supaya mereka berdua itu cepat sadar. Tapi kan Boboy Supra, kalau kita bawa mereka berdua ke rumah sakit, kita bawa mereka pakai apa? Kan di sini nggak ada kendaraan. Nah, nggak ada, pakai kendaraan aku aja. Pakai kendaraan kamu? Emang kendaraan kamu itu diparkirin di mana? Kendaraan aku diparkirin di sana tuh, di bawah dekat pantai. Oh, kendaraan kamu diparkirin di sana. Kalau gitu Boboy Magnet dan juga Boboy ini gempa-gempa. Ya, apa Boboy Supra? Boboy Magnet, tolong bawa itu tuh Boboy Rimba, terus kalau Boboy gempa yang ini bawa Boboy Duri ya. Ya, siap. Ayo Boboy gempa, kita ke sana. Kita bawa mereka berdua. Nah, itu Boboy gempa lagi ke sana mau membawa Boboy Duri. Nah, yang Boboy Magnet di sini, woi, di sini. Boboy Rimbanya di sini. Ah, cepetan bawa. Nah, ini Boboy Rimba sekarang ini sudah dibawa nih sama Boboy Magnet. Terus kalau yang di sana, waduh. Ini Boboy Gempa kok malah diem aja sih? Boboy Gempa, cepetan. Ini Boboy Durinya bawa. Iya, siap. Aku bakalan bawa Boboy Duri baru-baru. Nah, ini Boboy Durinya sudah dibawa nih sama Boboy Gempa. Ayo sini, kita bawa ke sana dulu tuh. Kita harus kumpul. Itu Boboy Magnet. Boboy Rimbanya mau dibawa ke mana? Bawa ke sini, woi. Kita kumpul tadinya dulu. Nyoba nyemburin dia ke sana tuh. Ayo, ikutin aku. Ayo, ikut ke sini. Nah, lihat nih teman-teman. Sekarang ini Boboy gempa yang palsu itu lagi dijagain sama mereka bertiga nih. Oh ya, itu Boboy Solar. Cepetan bawa Boboy gempa yang palsu ini ke sana tuh. Soalnya kan mobil aku diparkirin di sana. Mobil kamu kan mobil sedan. Emangnya bakalan muat kalau semua Boboy yang ada di sini ikut? Muat lah. Kalau nggak muat, dipaksain aja. Nah, ayo semuanya ikutin aku. Kita ke sana dulu tuh. Soalnya mobil aku itu diparkirinnya di sana. Ayo. Oke. Wah, nah, semuanya ngikutin Boboy Supra. Awas, awas. Wah, itu Boboy gempa jatuh. Itu. Naik lagi. Kalian bertiga. Ayo cepetan naik.
Itu nanti basah loh. Ayo naik, woi Crossfire. Awas-awas jangan ngalangin. Sabar dulu, okay, pelan-pelan ya. Jangan ngalangin. Bukan. Sabar-sabar. Kita berdua malah nyangkut ayo ke atas. Waduh, itu Boboiboy Gempa yang membawa Boboiboy Rimba malah berpindah nih teman-teman. Ayo Edda, ini malah semuanya turun ke bawah. Ayo naik ke atas, naik ke atas. Semuanya basah loh. Ayo naik ke atas. Sabar-sabar. Tuh kan, lihat tuh. Ayo, itu Boboiboy Solar. Kesini Boboiboy Solar. Ini susah naik loh. Nah, akhirnya bisa berat juga ya? Nih. Eh, jangan dorong-dorong, woi. Jangan dorong-dorong. Oke. Nah, ini nih. Ayo semuanya, ikutin aku. Parkirnya sebelah mana sih? Oke. Nah, mobil aku itu diparkirnya di sini nih. Di bawah. Mana ya? Oh, itu tuh. Oke, masih ada. Eh, Boboiboy ini. Eh, turun. Itu yang bawah ini Boboiboy Rimba. Cepetan sini, Boboiboy Magnet. Oh iya, ini juga ayo. Pesan aku Boboiboy Super. Kita juga harus membawa Boboiboy Rimba dan juga Boy itu tuh yang pingsan. Boboiboy Duri itu ke rumah sakit nih, teman-teman. Supaya mereka berdua ini cepat sadar. Nah, kalau Boboiboy Gempa yang palsu ini kita bakalan bawa ke kantor polisi. Iya, benar. Kalau Boboiboy Gempa yang palsu ini kita bakalan bawa ke kantor polisi nih. Kalau gitu, ayo semuanya, nah. Ya, ayo, kita sabar dulu. Woi, sabar. Jangan dorong-dorong. Pertama-tama yang pingsan itu tuh Boboiboy Duri dan juga Boboiboy Rimba simpennya di mana ya? Di belakang aja deh. Ayo di sini sambil ditemanin sama Boboiboy Magnet dan juga Boboiboy Gempa ya. Ya siap Boboiboy Supra. Eh, kalau gitu ini pintunya buka dulu. Awas. Nah, itu pintunya sudah dibuka. Ayo cepetan Boboiboy Magnet, itu Boboiboy Rimbanya masukin ke dalam. Ya siap Boboiboy Supra. Nah, itu Boboiboy Rimbanya sudah dimasukin ke dalam mobil terus sambil ditemanin sama Boboiboy Magnet. Oke, kita tutup dulu pintu ayo, ini. Awas. Oke. Nah, tinggal ini Boboiboy Duri-duri nih yang dibawa sama kamu Boboiboy Gempa, cepetan masukin ke sini nih. Ayo. Tuh, pintunya sudah dibuka. Ayo sini Boboiboy Gempa. Ya siap Boboiboy Supra. Nah, itu Boboiboy Duri sudah dimasukin ke dalam terus sambil ditemanin sama Boboiboy Gempa nih, teman-teman. Oke, kita tutup pintu yang ini. Terus ini Boboiboy Gempa yang palsu simpannya di mana? Boboiboy Gempa yang palsu ini simpannya di depan aja tuh. Di depan sebelah kanan ya Boboiboy Supra. Ya, di sini. Sambil ditemani sama kamu ya, Boboiboy ini, Solar. Ya siap, itu pintunya tolong dibuka, Boboiboy Supra. Oh iya, oke. Kita buka pintu, salah. Nah, harusnya itu buka pintu yang depan nih, teman-teman. Ayo, kamu ngayang, masuk ke supaya sabar dulu, sabar, woy, sabar, Boboiboy Solar, aduh. Lihat nih, ini Boboiboy Topan sampai jatuh. Eh, bangun Boboiboy Topan. Nah, itu Boboiboy Topan sudah bangun. Ayo cepetan Boboiboy Solar. Itu Boboiboy Gempa yang palsunya masukin ke dalam. Ya, siap. Ayo kamu masuk sudah besar Boboiboy Gempa palsu. Ke sini. Oh iya, salah. Nah, masuknya di sini. Nah, ini Boboiboy Gempa yang palsu dan juga Boboiboy Solar sudah naik di depan. Oke, kita tutup dulu pintu mobil ini. Terus aku naiknya di mana? Ya, aku juga naiknya di mana? Oh, kalian berdua naiknya di mana ya? Kalau di depan itu sudah enggak muat. Di belakang sini juga sudah enggak muat nih, teman-teman. Oh ya, kalian berdua naiknya di sini aja ya. Enggak apa-apa kan? Waduh, kita malah naik di bagasi nih, mirip barang aja. Ah, cepetan kalau gitu Boboiboy ini, Topan dan juga Boboiboy Crossfire. Ayo kalian berdua naik di sini di belakang. Nah, ini Boboiboy Topan dan juga Boboiboy Crossfire, mereka berdua sudah naik di belakang nih, teman-teman, di bagasi. Oke, kalau gitu kita berangkat sekarang ya. Pertama-tama kita bakalan pergi ke kantor polisi nih, teman-teman. Kita bakalan nganterin ini nih. Oh, Boboiboy Gempa yang palsu. Kok mobilnya malah ngedrip ya? Waduh, harus hati-hati nih, teman-teman. Oh ya, kan mobil ini tuh sudah dimodifikasi nih. Jadi mobil ini tuh lumayan kenceng. Oke, ini ke atasnya lewat mana ya, teman-teman? Lewat sini ada jalan kah? Kita lihat. Oh, ada jalan. Enggak dong, malah dipagar nih, teman-teman. Oke, kalau gitu kita bakalan coba lewat sini. Mudah-mudahan ada jalan buat ke sini, teman-teman. Ke jalan raya. Nah, ada jalan. Oke, harus hati-hati. Soalnya akselerasi mobil ini tuh mantep banget nih, teman-teman. Tuh, lihat nih. Ini kecepatannya sampai berapa ya tuh? Udah nyampe 200. Wah, dong. Mobil kamu kenceng banget. Wah, ini Boboiboy Supra. Iya, ini mobilnya Boboiboy Supra. Oke, kita ngebut banget. Soalnya kita harus buru-buru. Tuh, sampai 200 berapa ya? 269, 270. Awas. Jangan sampai kecelakaan. Waduh, kalau kecelakaan takutnya nanti Boboiboy Gempa yang palsu itu bisa kabur nih, teman-teman. Oke. Oh ya, kita bakalan bawa ke kantor polisi yang mana ya? Kita bawa ke kantor polisi yang di dekat alun-alun aja. Oh, yang di dekat alun-alun ya. Oke, kalau gitu kita bakalan bawa ke sana. Oh ya, sebelum itu kita bakalan tandain dulu nih, teman-teman, supaya enggak nyasar.
Nah, kita bakalan bawa ke kantor polisi yang ini nih. Kita tandain. Nah, di sini lurus nih, teman-teman. Oke, kita ngebut. Oh ya, itu yang di belakang tuh. Maksud kamu? Awas. Supra. Ya, kita berdua. Ya, kalian berdua sambil pegangan ya. Okay. Itu kan yang di depan kantor polisi. Mending kita bawa ke kantor polisi ini aja. Jangan deh. Emangnya kenapa? Yang ini keamanannya agak kurang. Oh, yang ini keamanannya kurang. Ya, takutnya nanti ini boy gempa yang palsu itu bisa kabur. Kita bakalan bawa ke kantor polisi yang di sana aja nih, teman-teman. Soalnya yang di sana itu penjagaannya lumayan ketat. Oke, kita ngebut. Awas, hati-hati Bu Supra. Ya, hati-hati Bu Supra. Awas. Malah nabrak kok tumben ya mobil warga kepada minggir. Oh iya. Sambil nyalain sirine nih, teman-teman, supaya mobil di depan itu pada minggir. Ya benar tuh, habisnya sirinenya dinyalain dari tadi. Minggir woy, minggir. Mobil polisi mau lewat. Nah, akhirnya kita sampai juga nih di kantor polisi. Ini cepet banget nih sampainya, sampai gak kerasa. Iya benar, cepet banget. Oke, kita bakalan parkirin yang tertib. Kita parkirin di sini aja nih, teman-teman. Di tempat yang teduh. Oke, sirinenya matiin dulu. Nah, oke teman, mungkin sekian dulu ya video dari gua. Dan akhirnya sekarang ini kita sudah sampai di kantor polisi nih, teman-teman. Kalau menurut kalian video ini menghibur, silahkan like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.